Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma'abad. Para pemirsa Tarbiyah Sunnah Channel ataupun juga para pemirsa Instagram Radio Tarbiyah Sunnah, saat ini saya sedang berada di salah satu tanah yang akan diwakafkan untuk pembangunan atau untuk pembelian tanah ma'had Tahfidzul Quran Tarbiyah Sunnah insyaallah ta'ala. Ini di tanah sawah di lingkungan Talun Kidul, Kelurahan Talun, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Insyaallah sudah ada patoknya ya. Di sini ada patok BPN ya. Ada 4 patok BPN yang seperti ini. Dan ini ada 2 kotak, nanti kita akan tampilkan gambarnya. Dan tiap kotak itu 25 bata atau 50 bata totalnya, atau di dalam meter persegi sebesar 700 meter persegi. Siapapun Anda yang ingin memiliki tanah sekaligus memperoleh pahala jariah dari para penghafal Al-Quran di Ma'had Tahfidzul Quran Tarbiyah Sunnah, bisa membeli tanah ini di Sumedang untuk investasi dunia sekaligus akhirat, yang insya Allah nanti uangnya akan digunakan untuk pembangunan maupun pembelebaran proyek pembangunan Ma'had Tahfidzul Quran Tarbiyah Sunnah. Demikian para pemirsa sekalian, dan kita doakan siapapun yang ingin berwakaf melalui bentuk tanah seperti ini dan kita jual untuk di pondok kami atau di Ma'had Tahfidzul Quran Tarbiyah Sunnah, bisa mencontoh proyek-proyek seperti ini yang sebelumnya sudah kami juga jual gitu ya, dari mulai rumah di Jalan Denki dan juga rumah di Ranca Ekek. Alhamdulillah 2 properti tersebut sudah kita jual dan dikonversikan menjadi tanah ataupun bangunan yang berada di komplek Ma'had Tahfidzul Quran Tarbiyah Sunnah di Desa Selacau, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan.